Acah Parwi 28. Par. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku tercinta, apa kabar kalian sadolahnya? Semoga kalian sehat. Semoga kalian memakan kabel telepon. Kocak, kocak. Di Pacar Parwi 28 kini kode Nio membahas tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah daring. Semenjak negara api menyerang segalanya menjadi harus di rumah termasuk sekolah. Awak tak bisa bersebut sama kawan-kawan awak ledoh, tak bisa menyebut nama gayanya, tak bisa mencekui kepalanya, tak bisa masuk ruang BK, tak bisa karena kalian di sekolah. Walaupun sekolah hanya menatap kamera, kini cuman tetap jago pagi. Sekolah model biasa dan awak tetap harus fokus ijen sampai model ike. Peta Indonesia dan perbatasan negara. Tolong didengarkan. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya sebelah utara Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ya. Bapak lanjutkan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara perbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Hey, ang tak meragui Indonesia nanti kalau tu. Lata pinci yang matu nampak dari apa dari tadi. Ya kau lato Tio. Tio tu yo. Tio. 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 Telepon selanjutnya. Jago lah Tio. Anak gila ke lalu, patang lalu lo sampai tinggal kelasnya. Tio popo, oh Tio popo. Oh nak bisa kan nak langsung udah? Apa langsung telepon apaknya? Aja tahu kapaknya kalau anak apa lalu? Kalau indah popo digigit. Dan tolong untuk orang gae pun ajen satu-satu lo tolong diperhatian anakku iku mah lo. Walaupun sekolah pindah ke rumah kini le, ndak di sekolah le do. Cuman kalau untuk anak-anak madanya tetap jo kamadanya, tetap jo kare-karengkang, tetap jo keras nafas. Nggak kamu dah. Danu, Danu. 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 Woi, Danu. Apa? Kitang 10. Hah? Pakai pitang 10. Hah? Pakai pitang 10. Pakak mana pecah kue? Tak ada pitang dulu. Ang calik ke kamar gue yang tu, ang ambil dompetnya. 10,000 sih. Tak lah, tak kira mah. Yalah, yalah, yalah. Apa yang suruh anak Den? Dulu mak. Barang minta 10 ya mak. Barang? 10 ya mak. Barang? 10. Pekat mana mak weh. Nang kecian pakak utang minimalis ndak bapa nak ang yo bana ang ada nang kecian bapak kini yang tenturi ang caliat ang yo ang ajan anak dipanggil tentur mak tu ada piti 10,000 beli chip mak chip
amain loh. Kurang najib. Barai diang. Barai tulis. Tulis capek lah denisian kau. Sekolah daring kau akan menguji kejujuran awak. Jan sampai aneh-aneh awak, terutama di saat ujian atau lo ngejan macam-macam. Untuk anak-anak sadonyo, jan adonan mencontek. Karena mas, apa? Mancalia. Kalian sadonyo. Si anak mencontek, apa ambiak karatehnyo? Jan macam-macam. Wah Rahmat, aman nggak kok? Mencontek yuk? Nggak ada loh mas. Eh pak. Mas. Aden orang Minang. Jangan panggil mas. Panggil Aden Lilik. Lilik. Oh dek tak kuibana wak sama apa kok beko nyok lambuik nyok kepala wak beko dek papa lelek. Lelek. Apa aku urang atau ikan lelek? Lelek. Aman contek yo? Enggak pak. Badu toang? Enggak doro pak. Apa pak ikat sinan lo? Kamari lah pak. Keceang baga dan joang. Ah, mencontek ang kan? Apa ambiak karatehnya ko? Ambiak lah pak. Tapi pak apa ambiaknya? Ayo yo, ah caranya, ah. Masuk aja kamu cuma apa, Di? Adi. Yo, yo. Tolonglah. Majuan sedikit lagi. Ah. Ayo. Nah, mangkonyo untuk awak kok harus jujur. Bapak suara dan model iko yo. Nah, mangkonyo awak harus jujur, jangan mencontek-contek awak. Apalagi kalau seandainya awak sekolah, guru sedang menarangan, tolong jangan disambia-sambia. Anak-anak, buka bukunya halaman 39. Kita masuk pada bab 2 tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Nah, di sini juga dijelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi. Ibu. Mana aku dia? Enggak ada makanan ada, Bu. Itu buku, Bu. Itu apa yang Mama suruh kamu cuang? Buku. Parah sih, Bu, Ma. Buku kok, Bu, untuk dibaca. Kalau nasi baru untuk disuap. Karajo tu fokus, tidak boleh basambia-sambia. Baraja, makan, sekolah, ada waktunya. Karajo tu tidak boleh disambian do. Kan, makan juga ya, baru. Nggak tangan tu, bu, suri, bu. Lah bu kecan, fokus. Caliak buku tu, baraja. Tidak makan do, makan ada waktunya beko. Tidak mendengar, ibu kurang ni lewat. Karajo tu tidak boleh basambia-sambia. Terang tak? Baik, bu. Lah balik kini, calik halaman 39 tu, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengamati dan mengelompokkan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Nah itu nyoa, dengan kece ibu tu, baraja jendi sambia-sambia. Tapi kok nyo sambia-sambia, sambia maja. Jendi panjang-panjang emosi guru. Kok guru kok banyak nanyo ajaan muridnya kawan-kawan. Apalagi kalau lari panjang-panjang emosinya. Nah, dari yang sadolanyo apa jalean, apa harap kalian mengerti sadolanyo ya. Tapi kalau ado yang nyo batanyo, silakan batanyo. Pak, batanyo cek, Pak. Ah, ya. Rival. Bisa tolong jalanan nomor 2 le, Pak? Hah? Ngerti ado, Pak. Hah? Kan lah 3 kali ya Pak jalan tadi mah. Nomor 2 kan nomor 2 jo. Hah? Pak, Pak. Nio sedang parang saruang, Nio jadi kawan buku basamo, Nio jadi guru, Nio jadi tukang nguri, tetap nade. Sampai balik kali lu tek itu. Salah satu penyemangat wak di saat sekolah daring ku adalah apa perangkat nan wak pakai untuk bisa basobok sama kawan-kawan dan guru awak. Sadik,
Woi Sadik. Apo? Barasia kamerang lai. Iyalah nyo. Pakai laptop apa engko? Mangga lo pakai laptop. HP ko sila rancak mah. HP ko nyo. Siru lo mah. Sarancak ko ah. Di mana HP yang Bali tu? Bali nyo. Di Sumbar. Iyo tahu den di Sumbar. Sumbar mah Sumbar ko gadang bro. Mengareh lo di Sumbar cuy orang. Sumbar mah. Nggak mungkin Sumbar Kaltim do kan? Kama sih. Penonton sudah tahu Sumbar mah. Sumbar mah penonton? Sumbar Smartphone! Wow! Sedang serius-serius Baraja masih just sempat iklan baru leh. Sumbar Smartphone good quality we play. Tapi iklan tadi tuh batu menurut Den. Awak harus memilih perangkat nan rancak juo. Satu lagi nan paling penting adalah sinyal ajan sampai tabudua-budua di saat awak maja ataupun beraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita kemarin. Ada dengar? Apa? Dengar, Pak. Apa? Ini sinyal Bapak, Pak. Hah? Ah, sinyal go mate ya. Lu lihat gua. Halo? Halo? Ada dengar Bapak, anak-anak? Halo? Halo? Apa nih, Pak? Ah, sinyal gua mati ya. Lu lihat ah. Halo? Kita lanjutkan ya, anak-anak. Gimana? Halo? Apa kecilnya? Halo? Sinyal. Coba lagi. Halo? 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 Anak-anak Bapak? Pak, aku nak menang aku. Halo? Jaringan gua lah di sini batang, yo. Halo? Halo? Ya, ya, ada terdengar. Enggak. Halo. 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 Pak, tolong. Apa, Pak? Iko ambo lah isi paket data patang cuman yo bak aku. Abi paket apa nak? Enggak mungkin. Iyo cari lihatlah dulu. Waktu itu lah ambo sedang maja, jadi tolong pinjam laptop Bapak sebentar. Iko nak bisa awak kan apa? Enggak, soalnya wak cek cari. Zoom meeting. Pak Jalia. Sarawak apa ancak lo? Sarawak. Laptop apa ancak lo? Pinjam dulu, iko ambo dek kemaja. Tolong pinjam sebentar. Enggak bisa. Sebentar. Mamban nambo. Sinyal lapak nan hilang laptop orang lo kali salam, Bo. Apa? Kok salaman? Enggak bisa do, tak aja. Untuk mandi dia anak-anak kita. Zoom sebentar lai mana, Pak? Ayolah. Halo. Apa dapat Sarawak? Kalau awak sekolah daring ko carilah tampek nan nyaman nan aman dan cari spot-spot nan danger nan berbahaya untuk awak. Itu penting. Hari ini kita akan belajar tentang sosiologi yang dimana akan kita dalami masalah empati. Setiap manusia layaklah harusnya mempunyai Mak jalan memakak, Mak. Apa? Orang sekolah aja memakak. Amal masak lupa, Mak. Beko kan bisa, Mak. Karena kita bernegara baik. Pelah Yanti. Yanti. Daun ruku-ruku jangan lupa. Daun ruku-ruku. Apa? Ambil lah soal. Mas. Tadang. Mak jaman. Ay, mana. Ang ada wang. Beko kan bisa. Pandai. Di situ lah. Dia lewatnya di siku. Dan sebagai warga negara yang benar dan taat, haruslah saling punya empati. Rifki. Yo, apalah. Abis mandi di mana letak andu anak? Beko lah, Mak. Kok beko? Kok di beko? Dan andu di beko di mah? Di kasua tadi. Di kasua. Letak lambo kasua jadinya. Mak malu. Atau gini. Tak, kalau malu-malu. Tak, malu-malu lah. Atau dulu. Jamuannya di situ. Api dah rambo, Pak. Pania ambo cari anak cie ko. Iyo bu, dah baham. Mana mana nam surang ko lain lo. Dah baham. Bang yo pak yo. Iyo. Awak kalau di rumah ko. Apa? Lah mangan lo mak di siko ko. Ang mana? Deh maafkan ayo kawan-kawan pak. Amo emang mau itu mah. Iyo. Dah baham. Apa mangarat? Oke. Terima kasih kawan-kawan sedolah yang menonton Pacah Barui 28. Maaf kalau seandainya sedolahnya lawa lawiu.
semoga pandemi ku sampai selesai dan awak bisa balik ke sekolah, bisa pagi nama gaeknya balik, bisa cekui, bisa bertumbuh, bisa weh parang ladi yang bisa kane panggil di guru BK kane kalduan di sekolah. Ndak selesai semang lo bro. Terima kasih buat semua teman-teman dari Stand Up Indo Padang yang selalu membantu saya untuk membuat karya terbaik ini. Terima kasih untuk seluruh kru Pacar Parui. Keep solid kita teman-teman. Dan terutama terima kasih untuk Sumbar Smartphone ku tercinta. Sumbar Smartphone. Sumbar Smartphone. Del 3. Tunggu kejutan-kejutan Pacar Parui selanjutnya di Pacar Parui 29, Pacar Parui 30, Pacar Parui 31, Pacar Parui 1786. Terima kasih teman-teman semua. Keep support lokal Minang. Biar ada menyambut surang. Minangkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacar Parui ini bertemakan tentang sekolah daring. Bertemakan sekolah daring. Mana skripnya sudah dibikin oleh Pak Sadi dan Pak Angga. Lanjut ya, langsung sebelum kita mulai kita doa dulu menurut kepercayaan agama Islam yang pasti sudah benar. Kalaulah ada masalah, ijanlah dibawa susah, anca nonton iko makin galak, dompet kami makin Wenci, buang ang, nggak lade, mas, ada nolong minang, jangan panggil mas, panggil udah, aden, dia udah len, baik. Terlalu power mana pak? Senyum. Buku, itu lah. Cucu. Buku. Coba buku.